Tuan-tuan dan puan-puan, selamat malam. Kini kita sedang dalam penghujung berkempen untuk pilihan raya tahun ini. Saya fikir kita semua telah menjalani pengalaman yang agak menekan, ada juga peristiwa-peristiwa yang mungkin agak lucu. Seperti saya juga tersasul menyebut nama Perdana Menteri. Tapi ini semua adalah satu pengalaman yang saya kata boleh dirangkulkan dalam dua tema dalam pilihan raya ini, iaitu pilihan raya yang sangat istimewa dan pilihan raya yang sangat luar biasa. Istimewa kerana kita menjalannya dalam keadaan krisis COVID-19. Kita baru saja keluar daripada krisis kesihatan di mana kita dapat menekan angka jangkitan di dalam masyarakat. Hinggakan kita berani untuk membuka semula ekonomi, tetapi sekaligus khawatir angka membengkak kembali dan menularnya penyakit COVID-19 menjadi gelombang besar yang kedua. Syukur selama ini ia belum berlaku dan kita harap tidak berlaku. Tapi kita juga akan bertemu dengan krisis yang lebih besar, iaitu krisis ekonomi yang akan mendatangkan kesan yang lebih besar kepada kita, iaitu dalam pembuangan pekerjaan dan juga kemelesetan ekonomi. Itu dari segi gambaran dari kita dalam kita berkempen di pilihan raya ini. Yang tidak berbeza, kami semua tetap menjalankan kerja-kerja untuk menunjukkan manifesto ataupun apakah bayangan untuk penduduk. Apakah yang kami janjikan supaya ia memberikan kehidupan yang lebih baik 5 tahun mendatang dan seterusnya. Begitu juga dalam pilihan raya ini dari segi manifesto nasional menumpukan kepada masalah kesihatan, pekerjaan dan masa depan kita. Saya bersyukur dapat menjalani pengalaman yang agak istimewa ini dan dalam rangka itu juga apakah yang saya merasakan sangat luar biasa, iaitu lebih banyak berkempen dalam talian atau online. Di sini bersama saya juga teman-teman saya, Imran A. Amrin. Sasul lagi. Rahayu. Selain pada pilihan raya yang sangat istimewa, ia juga sangat luar biasa. Lebih banyak lagi berkempen dalam talian. Saya banyak buat rakaman, menerima kemasukan dari internet, posting dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Saya fikir kalau yang lebih muda-muda ni lebih banyak sekali bahan-bahan yang kaya dan agak berbeza daripada kempen-kempen lain. Mungkin Rahayu nak cerita sikit pengalaman dengan internet ni. Saya memang rasa samalah. Kita semua hadapi masa-masa yang berbeza sedikit kerana lebih banyak aktiviti yang dijalankan dalam talian kerana penduduk meminta dan mahu melihat aktiviti itu dan jawapan kita. Jadi itu sedikit sukar sebenarnya bagi saya sebab saya sebenarnya seorang yang lebih berbual bersemuka. Jadi itu yang mungkin ramai daripada kita antara EPAP semua ataupun candidate semua lebih suka berbincang secara peribadi. Jadi itu saya rasa menjadi satu cabaran bagi saya. Saya lihat ramai yang suka mendapat tahu tentang kita melalui talian, bertanyakan tentang pendirian dan pendapat kita tentang isu-isu melalui talian. Itu yang saya rasa sedikit mencabar kerana kita tahu bahawa ada berbagai pendapat dan kita tak kenal orang-orang ini, tak tahu pendirian mereka. Selalunya menjadi kerisauan saya adalah apabila saya melihat sesuatu isu itu memisah-misahkan masyarakat. Itu yang membimbangkan saya. Tetapi apa yang saya rasa menarik adalah saya rasa perlu belajarlah untuk membiasakan diri untuk memberikan update, mengemaskinikan penduduk tentang apa yang sedang berlaku melalui talian dan juga cuba menjawab dan memberikan pendapat lah. Itu yang saya rasa berbeza. Tapi kalau kami di Jurong, biasanya lah adalah usaha kami adalah orang kata on the ground. Style kami adalah memang on the ground. Jadi itu yang tetap jadi keutamaan kami adalah untuk menemui penduduk, berbual dengan mereka. Dalam masa yang sama, rakaman sebeginilah yang kami gunakan untuk orang kata merangkumi mereka yang mungkin lebih suka melihat
bahan-bahan. Tapi itu di Jurong lah. Saya tak pasti, mungkin di Sengkang lebih panas ya. Tapi lebih di Jurong pun masih juga saya rasa luar biasa, kerana kita bertemu dengan penduduk dengan pelitup. Ah, betul-betul. Kadang-kadang dia tak kenal. Saya cakap good morning ataupun saya cakap ciao, dia tengok betul-betul siapa dan ni kan. Saya pun sama. Jadi pengalaman yang sama. Jadi itu yang kelakar. Kadang-kadang saya pun sama. Lagi kalau saya senyum, mata semua tak nampak. Itu tak kan? Pasal dah berbual, dah panjang berbual. Oh, awak rupanya. Itu dia. Tapi kadang-kadang saya terperanjat juga. Dah pakai pelitup orang kenal saya. Jadi saya takutlah kalau buat salah kan. Nampak, ni memang dari dulu dah kenal. Dan juga bersalaman. Kita tak dapat bersalaman. Saya fikir itu satu yang saya sangat rindulah. Dah 4 bulan tak bersalaman dengan orang lain. Dan keluarga ialah. Tapi dengan orang lain selalu hulu kita cakap tak boleh cik, tak boleh salam. Dia pun rasa terkilan. Ciwa sikit. Ketilan. Sama yang mungkin orang yang lebih tua. Kalau wanita kan, kami lebih suka berpelukan. Dan dah lama tak jumpa kerana waktu pemutus lita tu ramainya di rumah. Dan kita tak ada aktiviti di luar. Jadi bila dah berjumpa tu sebenarnya seronoklah juga. Tapi tak terpaksa ditahan lah. Mesti ada jarak apa, jarak selamat. Betul. Mesti berjauhan. Betul. Tapi itu pun pengalaman yang sangat luar biasa dalam kempen. Amin, mesti ada punya. Betul. Saya dah berpindah ni. Dah pindah rumah ya. Pindah rumah. Tadi Rahayu katakan yang kita harus biasakan diri. Saya rasa itu tepat sekali. Pertama, apabila kita ada webinar atau panggilan Zoom ya, selalu saya lupa nak picit mute. Unmute ya. Kita dah berbual-bual, lepas tu orang semua lambai-lambai ya. Rupanya kita tak. Atau kadang-kadang kita pun tak tahu kamera tengok mana kan. Itulah. Dan inilah satu perkara yang harus kita sesuaikan diri, biasakan diri ya. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa that personal touch tu masih penting lah. Jadi kita masih teruskan kunjungan rumah ke rumah. Terutama saya di tempat baru, kawasan Uni Baru ya. Saya macam dah lah tetap duduk diam ya. Masih nak cepat lagi ya, nak kenal orang, nak berjumpa dengan orang ya. Jadi kita berjumpa dengan mereka, kita berbual-bual pergi rumah ke rumah ya, dari tempat ke tempat, kiri kedai kopi dan sebagainya. Jadi ini perlukan satu penyesuaian lah, pasal kita pun lihat cabaran yang kita hadapi sama juga seperti mereka ya. Contohnya tertekan apabila kerja di rumah, anak lari sana, lari sini nak cuba nak masak, nak anak ada Zoom call, lepas tu ada apa tu calon ketuk-ketuk. Itu yang saya rasa seronok juga kali ni bila kita buat lawatan ke rumah. Kalau mungkin pada penggalan yang lalu bila kita buat lawatan ke rumah, ramai yang tak ada rumah pada waktu siang hari. Tapi saya dapat menghabiskan lebih masa untuk berbual dengan mereka yang mungkin dalam golongan karyawan dan golongan muda kerana ramai yang bekerja di rumah. Jadi itu yang saya rasa juga menarik kerana dapat peluanglah untuk mendapatkan pandangan mereka. Lebih saya rasa dapat maklum balas yang cukup bernas kerana kita semua sedang menghadapi masalah bersama. Jadi dengan isu-isu yang kita hadapi itu, kita lebih banyak dapat maklum balas daripada mereka dan juga saranan lah. Jadi saya rasa itu amat baik. Saya sendiri merasakan walaupun dalam talian maupun dalam talian ataupun secara kita bertemu, mungkin pola-polanya agak berbeza. Tapi jelaslah dalam talian sekarang lebih banyak dan apa bahan-bahan pun lebih kaya, cara-cara menyampai pun berbeza. Tapi saya kadang-kadang terasa juga ada waktu-waktu yang mungkin nilai-nilai yang digunakan untuk menyampaikan maklumat dan sebagainya mungkin tak kena dengan cara atau budaya dan agama kita lah. Jadi saya fikir memang kita boleh menganggarkan ini akan berlaku. Tapi saya harap setelah nanti kita dah habis tempoh berpilihan raya, kita perlulah memaafkan satu sama lain kerana kita perlu bersatu. Memang apakah itu melalui rally yang secara fizikal atau rally secara elektronik dan sebagainya, tentulah ada hal-hal yang dikeluarkan mungkin tidak sopan atau tidak tepat, kadang-kadang pun mungkin mengguris hati. Saya harap kita ke depan kita dalam kita menghadapi masalah dan keadaan yang sangat getir sekarang ini, tak boleh kita berpecah belah. Jadi kita tinggalkan yang lama dan kita harus berhadapan dengan yang kita harus bersama-sama dan harus bersatu.
Dalam hal ini, mungkin Rahayu boleh cerita sikit apa tanggapan Rahayu kalau kita lihat apakah dengan interaksi dan juga dengan apa nama interaksi dengan segmen-segmen tertentu, mungkin belia, mungkin pekerja dan juga dengan apa keluarga-keluarga. Apakah tanggapan atau harapan mereka tentang apa yang kita nanti sebagai pasukan kalau kita menang kita akan menyampaikannya? Mungkin pertama saya sentuh sedikit tentang apa yang Cik Mas Agus sebut tentang kita kalau boleh tak nak melihat masyarakat kita berpecah belah, kerana saya rasa itu adalah sesuatu yang menjadi kerisauan saya juga, kerana saya mengharapkan walaupun kita berbeza pendapat, kita dapat memperkayakan pandangan satu sama lain, tetapi pada akhirnya kita dapat gunakan gaya Singapura untuk bersatu dan berhemah dalam situasi itu. Dan dalam ini kita sebenarnya semuanya sedang melalui satu masa-masa yang sukar bersama, dan golongan-golongan yang berbeza mungkin hadapi cabaran yang berbeza, tetapi semuanya sepatutnya bersatu dan bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi golongan belia misalnya, sebenarnya mereka juga risau kan, kerana keadaan dunia berbeza, mereka yang nak keluar bekerja dan sebagainya. Tetapi mereka tetap prihatin terhadap isu-isu tentang perubahan iklim misalnya. Jadi itu yang menjadi membuat saya juga mengharaplah, kerana sebenarnya ia menunjukkan yang mereka peduli. Dan untuk pekerja tentu sekali kita semua kita pergi rumah ke rumah, ramai yang telah menyebutkan tentang isu pekerjaan dan kemampuan untuk menanggung keluarga mereka dan sebagainya. Dan sebagai satu keluarga lah, itu yang antara cabaran-cabaran yang kita dengar, dan itu saya rasa menjadi tugas kita untuk melihat bagaimana kita dapat menyampaikan bantuan yang sedia ada kepada mereka lah. Itu yang saya rasa menjadi harapan mereka apabila kita keluar ke sana, kerana ada isu-isu yang timbul dan harapan mereka adalah untuk mungkin kita dapat membantu mereka menghadapi masa-masa sukar ni. Saya sendiri merasakan ada getaran dalam belia kita yang agak berbeza dengan apa yang saya biasa. Tapi ini bukan sesuatu yang kita harus menyatakan tidak baik. Ia adalah sesuatu yang menunjukkan ada perbezaan. Dan saya harap teman-teman nanti yang lebih muda mendidik saya juga bagaimana kita engage pada mereka dan terus menyalurkan energi mereka kepada yang membangun. Kerana pendekatan dan harapan belia masa datang akan beda dengan saya. Tapi saya fikir bagaimanapun saya haraplah nilai-nilai murni budaya dan agama kita itu kita jaga. Kesopanan, sifat bekerjasama dan sebagainya. Dan saya yakinlah kita semua dibangun apa dididik untuk menjadi peribadi yang baik. Kerana lebih baik, lebih tinggi pendidikan kita, saya fikir lebih baik budi kita. Seperti kata orang tu dalam peribahasa kan, bak padi semakin berisi semakin menunduk. Saya juga sama ya dengan Rahayu tadi, saya telah berjumpa dengan ramai penduduk-penduduk dan ada cerita-cerita yang sangat menyentuh hati, menyayat hati ya. Dan cerita-cerita ini memberi saya inspirasi, memberi saya semangat dan memberi saya makna. Inilah sebenar-benarnya makna perjuangan kami untuk memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan, untuk mereka yang teguh dan tabah menempuhi cabaran dan tetap mahu terus hidup seperti biasa. Ya. Contohnya, semasa saya kunjung rumah ke rumah, ada satu orang muda. Dia mendapati kerja pertama, first job. Ya. Saya tanya dia, hari ini tak pergi kerja? Dengan muka yang sangat sedih, dia kata yang dia telah di-retrench, dipecatkan. Ya. Saya sangat sedih dan simpati, dan dia saya rasa juga sedih ya, dan mungkin rasa ragu tentang kebolehannya. Ya. Jadi, belia-belia seperti inilah yang kita mesti mendekati, memberi semangat ya, supaya mereka tidak patah hati. Betul. Saya rasa inilah perjuangan, kerana lebih ramai mungkin akan terjejas. Dan kepada belia-belia, kemungkinan ini adalah kali pertama mereka berdepan dengan krisis yang sangat teruk. Ya. Ada juga lagi satu guru, ya, semasa bukan guru, satu wanita, ya, wanita muda. Saya berjumpa di kedai kopi. Saya jumpa dia, saya berlambai, halo, halo. Lepas tu dia nampak saya, dia macam sedih. Lepas tu dia rasa, oh, saya sangat gembira berjumpa dengan anda. Lepas tu saya tanya dia kenapa. Wah, okey.
dia menahan air mata, dia kata yang saya baru dapat surat. Saya diberhentikan kerja hari ini. Jadi saya rasa macam dia rasa macam dunia ni sudah runtuh, ya. Jadi warga seperti inilah, ya, belia seperti inilah harus kita beri semangat, ya, beri inspirasi, ya, supaya mereka dapat rasa yang mereka tidak keseorangan. You never walk alone, ya. Ya, inilah saya rasa tujuan matlamat kita sebenar-benarnya, ya. Jadi dalam kita menghadapi bulan-bulan mendatang, saya rasa perkara ini mungkin akan lebih banyak lagi. Ya. Kerana sementara ini banyak pekerja yang masih ada pekerjaan kerana sokongan JSS. Tapi kalau kemelesetan ekonomi terus, ya, dan kemelesetan global juga tidak mendatangkan kebaikan dalam bulan-bulan akan datang, pasti akan ada pembuangan pekerjaan. Ya. Sebab itulah saya bersyukur bosnya Cik Tio Rahayu, kan, Tarman, SN Tarman, saya sangat percaya pada dia lah, untuk mewujudkan 100,000 pekerjaan. Dan kerana saya duduk dalam komiti dia, saya lihat dia bukan hanya menggunakan cara-cara ataupun pendekatan yang boleh dikatakan normal. Dia tidak mahu melihat ini sebagai sesuatu yang rutin. Dia mahu mengeluarkan inisiatif-inisiatif yang berani, yang benar-benar akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat yang terjejas. Jadi sebab itulah kita dalam menghadapi krisis ini, kita harus juga mempersiapkan setelah pilihan raya ini apa yang kita akan lakukan kerana guncangan daripada masalah pembuangan pekerja ini bukan hanya kurang pendapatan tetapi tekanan mental. Sebab itu saya bersyukurlah PPIS, Pergas, MHPA bersama MUIS sedang bekerjasama untuk menyediakan satu wadah untuk membantu mereka mengatasi atau mengharungi krisis mental juga. Jadi ini penting. Maknanya setelah kita keluar dari pilihan raya ini, kita harus bekerjasama. Kita harus menepikan masalah-masalah yang membuat kita bertembung, bertarung. Kerana ini memang proses demokrasi. Tapi setelah demokrasi ini, kepimpinan perlu menyatukan kembali, menyatukan hati, dan kita harus ke depan kerana bukan hanya kerana kita pergi kerja dan sebagainya, kerana kita akan menghadapi krisis yang sangat membimbangkan. Jadi itulah harapan saya. Duka harus tepat disebut dan kita harus fokus kepada krisis yang bakal kita hadapi. Cik Masagos, boleh saya tambah, ya? Di saat-saat krisis ini jugalah saya rasa lebih penting untuk kita menghargai, ya, atau memastikan yang pemerintah itu ada satu pemerintah yang berkebolehan, ya, yang teguh, yang berjiwa rakyat, ya. Saya rasa itu sangat penting. Dan bukan setakat pemerintah sahaja, saya rasa yang penting juga adalah masyarakat, ya. Dan saya sangat kagumlah apabila saya bertemu dengan pekerja penghantaran, ya, delivery rider, dan berbual dengan mereka, ya. Semangat juang mereka itu sangat ketara, ya. Apabila berbual dengan mereka, mereka kata, oh, saya diberhentikan kerja, jadi saya sementara dapat kerja lain. Saya menghantar makanan, dapat wang sedikit, dapat menampung kos kehidupan, ya. Saya rasa inilah semangat dan juang yang kita mau galakkan, dan kita harus memberi wadah, ya, untuk mereka yang sedang mencari kerja itu mendapatkan kerja dan juga meningkatkan atau mendapat kemahiran yang baru supaya mereka mendapat kerja-kerja yang ada di ekonomi yang semakin berubah ini. Memangnya selalunya penduduk kita dan orang yang kita ketemu menjadi inspirasi lah dan motivasi untuk kita berkhidmat kepada masyarakat. Kerana apabila kita lihat kita beri mereka bantuan dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk cuba pertingkatkan kehidupan mereka, untuk mendidik anak-anak mereka dan memperbaiki keadaan hidup kehidupan mereka, itu selalu menenangkan hati saya. Kerana kita dah pernah, kan, pada penggal yang lalu lihat melalui program-program Yang Kuasa 3 misalnya, dan sebagainya, kita dan sambutan masyarakat, yeah. Dan mereka mahu pertingkatkan diri seperti kelas KMM misalnya, yeah. Ibu bapa yang telah menghadiri kelas-kelas tu betul-betul bersungguh-sungguh ketepikan masa mereka untuk hadir kerana mereka mahu anak mereka pandai. Jadi anak mereka akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Itu antara semangat Melayu Singapura, itu antara perbualan yang saya dengar. Dan
para belia, beberapa mereka juga menggalakkan mereka menghadiri program Projek SOAR dan sebagainya agar mereka juga lebih terbuka kepada informasi dan dapat dibantu mendapat social capital orang katakan yang lebih baik. Jadi itu yang menjadi selalunya membuat hati saya sebab jugalah melihat bagaimana masyarakat kita cuba juga untuk mahu berjaya, duduk sama tinggi dengan masyarakat lain dan ini yang selalu orang kata jadi motivasi untuk kita terus berjuang, berkhidmat untuk mereka. Saya sendiri semasa mendengar ucapan PM masa Fullerton memberikan saya keyakinan tentang komitmen beliau. Beliau mengatakan saya sendiri yang akan memastikan kita keluar dari krisis. Maknanya beliau tidak akan meletak apa menggantikan posisi beliau semasa krisis ini masih mencabar kita. Ini memberikan saya keyakinan bahawa beliau bukan nak cepat-cepat apa tinggalkan pekerjaan, tak ada. Dia akan tinggal, dia akan memberikan kita Singapura yang sebaik atau lebih baik sewaktu semasa kita memasuki krisis ini. Saya fikir ini satu yang beri kita apa keyakinan di mana di banyak negara keyakinan kepada kepimpinan mungkin tergugat kerana masalah ataupun mungkin kerana apa nama keyakinan kepada masyarakat. Saya bersyukurlah kita hidup di Singapura walaupun dalam keadaan pilihan raya ini mungkin saya sendiri merasa tekanan-tekanan yang negatif tapi banyak sekali apa nama teguran yang diberi kepada saya umpamanya bila orang datang jumpa saya cakap Mas Agus dulu 2 tahun gini tolong gini saya dah gini saya tak ingat apa saya buat. Tapi kerana dia begitu gembira dia dapat apa yang dihasratkan. Saya turut bergembira lah. Dia kata thank you, saya kata I so thank you lah. Sebab dia ingatkan saya dan sebab itulah saya sendiri seperti teman-teman semua ini selalu bermotivasi untuk membantu seseorang tidak kira apa hasilnya atau mereka datang mungkin 2-3 tahun kemudian tapi kita tahu ada kesan yang baik pada mereka. Begitu juga dalam mengharungi krisis ini. Saya pasti yang kita semua akan fokus kepada memberi apa nama layanan perkhidmatan bakti pada masyarakat yang terbaik melalui gabungan nanti kita kuatkan M3, kita fokuskan kepada memberi sokongan dan pekerjaan pada mereka memerlukan dan itu itikad kita lah dan kita lakukan bersama sebagai satu pasukan ya, itu yang ini yang meringankan apa nama beban sebagai pemimpin dan saya teruja sekali lah teman-teman kalau saya minta bantu dalam satu perkara datang ini pun agak pelanggan pun. Boleh datang Amrin ke Imran Boleh datang tak hari ini? Dia tak ada, tak sampai apa 30 saat. Okey. Itu tersalah bincit tu okey. Tapi boleh saya tambah Cik Man Zagos? Saya rasa juga selepas pilihan raya ini mungkin kita juga gunakan kritikan ya sebagai satu bahan untuk kita memperbaiki diri kerana saya rasa dasar pemerintah kita sendiri sebagai pemimpin juga mungkin ada kekurangan sendiri. Pasti. Dan kita juga harap yang masyarakat dapat sama-sama ya memberi kita teguran dan kalau boleh yang lebih gentle sikit lah ya. Itulah terima saya rasa kita cuba berterima lah. Tapi kadang kita pun manusia ada perasaan juga ya. Kadang rasa penat mungkin. Jadi saya rasa kita sama-sama lah membantu satu sama lain ya. Betul. Menggunakan untuk membina masyarakat kita. Masa depan kita banyak cabarannya dan harus kita bersatulah. Mungkin rumusan Rahayu mula dulu. Kalau ke depan ni apa tingkat Rahayu? Saya rasa kita sebagai satu masyarakat, satu pasukan, satu negara committed untuk menjalani masa-masa sukar ini bersama dan mendapatkan saya rasa assurance daripada Perdana Menteri kita dan juga melalui apa-apa usaha yang telah kita jalankan yang lalu, saya harap dapat terus membina atas usaha itu seperti yang Cik Amrin katakan tadi, melalui kritikan, melalui maklum balas orang ramai, kita dapat terus memberikan hikmat yang terbaik dan sama-sama dapat membantu setiap individu untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Okay. Saya rasa di masa krisis ini adalah masa keemasan ya untuk kita menonjolkan sebenar-benarnya ya semangat kita sebagai satu negara, sebagai satu bangsa yang telah maju yang berkebolehan ya. Saya rasa inilah peluang untuk kita menunjukkan yang kita boleh, kita mampu dan pasti akan kita tempuhi cabaran di masa hadapan dan di masa kini juga. Saya yakin kita akan mengharungi krisis ini dan keluar dari badai ini dengan selamat. Asalkan kita bersatu, menggunakan semangat kekitaan kita
dan menggunakan aset-aset yang kita ada. Saya pasti kita dan negara akan lebih baik pada masa depan. Kita harus bekerjasama demi kehidupan kita, pekerjaan kita dan masa depan kita. Selamat malam.